penumpang yang datang ke Terminal Terpadu Pulau Gebang sampai hari ini, hari Minggu, tanggal 1 November dari pukul 00 sampai dengan 12 tadi sebanyak 1012 penumpang. Kalau di ukuran busnya adalah 159 unit bus. Rata-rata dari Jawa Timur, khususnya Madura. Kalau untuk datang, bus yang datang itu pengecekan adalah dari terminal awal. Maksudnya jika seandainya dari Jawa Timur, berarti terminal-terminal yang ada di Jawa Timur. Jadi untuk yang datang hari ini sampai dengan setengah hari ini aja sudah mencapai penumpangnya 1012. Dengan kita catat kemarin di hari Sabtu seharian penuh itu 1016. Berarti sebentar lagi terlewati, artinya diperkirakan memang puncak kedatangan adalah hari ini.